Drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah dilakukan di Kuala Lumpur, Kamis, 27 Juni 2024, siang. Hasilnya, grup A dihuni oleh Iran, Qatar, Uzbekistan, Uni Emirat Arab, Kyrgyzstan, dan Korea Utara. Grup B ditempati oleh Korea Selatan, Irak, Yordania, Oman, Palestina, dan Kuwait. Sementara timnas Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia total akan menjalani 10 pertandingan di putaran ketiga ini, dimulai pada September 2024 hingga terakhir pada 10 Juni 2025. Skuad Garuda akan menjalani 2 laga awal pada September 2024, melawan Arab Saudi dan Australia. Laga melawan Arab Saudi adalah pertandingan tandang pada 5 September 2024. Setelah itu, Timnas Indonesia bermain kandang melawan Australia pada 10 September 2024. Berikut jadwal lengkap Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 5 September 2024, Arab Saudi versus Timnas Indonesia, 10 September 2024, Timnas Indonesia versus Australia, 10 Oktober 2024, Bahrain versus Timnas Indonesia, 15 Oktober 2024, Cina versus Timnas Indonesia, 14 November 2024, Timnas Indonesia versus Jepang. 19 November 2024, Timnas Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025, Australia versus Timnas Indonesia, 25 Maret 2025, Timnas Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025, Timnas Indonesia versus Cina, 10 Juni 2025, Jepang versus Timnas Indonesia.